hijau aja, hijau. Tetap hijau. Deal? Bismillah. Deal. Deal, oke. Okay. Mau kaca pembesar hijau atau 9 juta? Buat arisan. Saatnya kita caper lagi, cari peserta. Let's go. Hey. Goyang dulu yo. Apal banget lagunya. Coba nyanyi. Tanpa hadirmu sayang. Dari mana Tatu? Jakarta. Jakarta maju Tatu. Yo. Banget dandanannya. Dari mana? Tangerang Selatan. Tangerang Selatan, maju. Asik, asik. Locita, namanya bagus banget. Dari mana? Tangerang. Tangerang juga, oke maju. Silakan. Ada Locita, ada Rika dan juga ada Tatu. Boleh tepuk tangan untuk ketiganya. Sebelum kita main di permainan utama, yang kalian harus tahu adalah sekarang tugas kalian menemukan logo Super Deal Indonesia untuk mendapatkan tiket menuju permainan utamanya. Jadi nanti akan ada dua orang yang tereliminasi untuk sementara. Bagi yang tereliminasi nanti dapat hadiah hiburan dan di babak yang terakhir akan dapat kesempatan maju lagi ke depan untuk kemungkinan bermain di babak endgame. Oke, okay? Silakan dibawa masuk. Temukan logo Super Deal di antara tiga item berikut ini. Ada tiga paper bag, ada huruf A, B, dan C. Kira-kira logonya di mana? A. A. Oke. Okay. B. B, oke. Okay. Urut ya, berarti milihnya. Oke, okay, logonya bisa di mana aja. Silakan dibuka, tunjukkan ke kamera. 3, 2, 1. Yang dapat logo adalah Rika. Ya. Dapat logo Super Deal Indonesia. Selamat untuk Rika. Sementara Tatu dan Locita masing-masing dapat 2 juta rupiah. Sekarang boleh kembali ke timnya dulu. Nanti ketemu lagi di babak yang terakhir. Oke, okay, uangnya silakan dibawa. Kita bermain dengan Rika dari Tangerang Selatan. Ini teman-teman apa Rika? Kok kostumnya keren-keren banget? Teman-teman arisan. Teman arisan? Ya Allah. Kostumnya temanya pinggi-pinggi ya, ini ya. Masih dalam suasana Barbie. Iya. Oke. Nama grup arisannya apa? Aduhai. Matahari. Kenapa wow. Kau mengikuti aku terus matahari? Wow. Padahal aku ingin sendiri. Wow. Mengapa demikian? Dek. Ya? Kan 2024 masih tahun depan. Udah gitu aja. Pasti gitu. Saya ini selagi jadi seorang pesinetron. Acting. Jadi seorang? Pesinetron. Pesinetron? Yes. Latihan acting. Aktor sinetron? Aktor sinetron. Oke. Okay. FTV kayak kamu dulu. Iya. Yeah. Oke. Okay. Iya. Oh jadi pesinetron sekarang ini. Udah image pelawak udah ditinggal jauh-jauh. Masih mau sebenarnya. Cekal begit. Tiba-tiba. Ya. Masih mau. Susah loh bersaing di sinetron. Saingan lu kan ganteng-ganteng. Gak masalah ganteng, yang penting jelek pak. Emang rumusnya dunia entertain tuh kalau nggak ganteng, ganteng sekalian. Kalau nggak jelek, jelek sekalian. Nanti saya paling kalau yang tanggung-tanggung mah. Ya, jangan. Susah bersaingnya. Susah, ya, ya. Susah bersaingnya. Ada proyek apa? Sekarang sih lagi proyek pembangunan kanal, Pak. Bukan. Sinetronnya. Oh, sinetronnya. Ada. Sinetron drama romantis. Drama romantis Korea gitu, Pak. Oh, gitu? Hampir-hampir. Lawan main siapa, Dek? Lawan main sih waktu kemarin Prilly. Prilly Latuconsina. Prilly. Saya castingin Pak. Prilly, Adinda Thomas. Oh. Saya castingin semua, saya gak cocok sama dia. Gak cocok? Padahal mereka kan actingnya oke, okay, okay. Cantik okay, gitu. Cantik. Yang Dedek cari yang kayak gimana? Kayak Rika. Iya. Yeah. Yang kayak
Iya, betul. Rika mau gak kalau ada kesempatan bisa main sinetron? Mau. Mau. Coba lu casting, coba lu casting. Cuman hati-hati ya Rika ya, bininya Dede galak. Ya. Kalau itu gak saya disebutin, Pak. Bentar lagi gak datang naik ojek. Oke, coba di casting. Siapa tahu Rika bisa. Kira-kira mau dikasih adegan apa? Adegan romantis. Romantis. Oke. Butuh lawan main gak? Saya bisa kalau misalnya mau. Boleh, Pak Rika, boleh. Saya jadi apanya dia? Mungkin jadi teman dekatnya yang pengen jadi pacarnya juga. Oh, ngarep gitu. Ngarep ya. Tapi dia enggak mau. Tapi dia enggak mau tetap milih aku. Oh, gitu. Oke, oke. Oke, oke. Mari ya. Sip. Paham ya? Paham. Yuk. Rika? Ya. Hey, ceritanya gua dulu dong. Oh iya, kamu dulu. Kamera rolling 1 2 3 4 5 6 7 8 action. Iya. Rika. Hai. Hai. Ada waktu sebentar nggak? Ada. Apa nih? Gimana ya? Kita kan kenal udah lama. Aku udah tahu karakter kamu, kamu juga udah tahu karakter aku. Terus kenapa tuh? Sebenarnya selama ini aku ada perasaan lebih sama kamu. Oke. Okay. Aku ngerasa kita cocok. Terus aku sering banget ngebayangin kalau seandainya kita lagi sama siapa ya? Kamu belum kenal dia ya? Dari apa, Pak? Dari apa? Dari ini. Enggak, dari apa? Tadi kamu habis beli siomay. Mangkoknya mana? Abang mau ngambil mangkok. Saya bukan tukang siomay, Pak. Lu siapa? Saya tukang es doger nyari gelas. Saya cowoknya dia, lu siapanya? Hello. Kok selama ini aku gak tahu kamu udah punya cowok, Rika? Lu ngaca. Ngaca. Gantengan lu kan dibandingin gua. Iya, lu ngaca makanya. Oh, jadi kamu udah punya cowok? Iya. Gimana ya? Karena ada dia, aku bilang iya deh. Udah punya. Sebenarnya aku pengen kamu jadi pacar aku tau, Rika. Rika. Apa sih kelebihan orang ini? Ya, makanya. Kan acting. Kamu jawab, apa kelebihannya? Bro, lu gak pantas dapetin hatinya Rika, bro. Kata siapa, bro? Emang kurang gua apa? Banyak! Itu lo tahu kan? Orang tuh nyari kekurangan bukan kesempurnaan, bro. Oke, sekarang tentuin aja. Kamu pilih aku atau pilih dia? Sebenarnya perbandingannya kurang adil. Jauh ya? Kalau ibarat tanah, aku tanah Pondok Indah. Aku? Mahal per meternya. Mahal. Kalau dia kan tanah wakaf. Buat diri. Tanah hibah. Buat dirimu sholat doang. Udahlah. Oke, Rika, kamu tentuin aja. Kamu pilih aku atau pilih dia? Dede aja deh. Tuh. Kamu pilih dia. Dengar kan? Kamu udah dengar kan? Kamu udah dengar kan? Karena kamu pilih dia, aku rasa detik ini juga hubungan kita berakhir, Rika. Ya. Sana lah kalau berakhir. Udah. Gimana? Di balik kamu selama ini aku juga punya perempuan lain. Mana? Apa? Oh, jahat kan? Gak salah dong. Siapa lu? Gak salah dong. Dia lebih cantik dari kamu. Siapa? Dia lebih seksi dari kamu. Siapa?
Joget. Makan tuh peyek ikan asin. Keren aktingnya ya? Keren. Tepuk tangan buat Rika. Gimana? Keterima ini main film? Nah lagi proses casting juga. Ini bagus main film juga, bagus, Pak. Bagus ya? Bagus. Oke. Saya lagi casting film detektif, Pak. Oh gitu? Tapi saya bingung nyari itu tuh kaca pembesarnya yang mana yang bagus. Oh buat adegan detektifnya. Buat adegan detektifnya. Itu kira-kira Bu Rika bisa milihin gak, Pak? Ah, coba sini. Boleh, ya? Sini. Sudah masuk, Pak. Oh, jadi filmnya film detektif, ada detektif betul. Gitu. Kamu nanti ceritain jadi detektif. Ada pilihan kaca pembesar di sini ada 5 warna. Dari warna ungu, merah, kuning, pink, dan hijau silakan pilih satu. Rika mau yang mana? Hijau. Hijau. Deal. 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 Oke. Okay. Hijau yang dipilih. Kita buka yang gak dipilih dulu. Kuning kita buka. Isinya adalah 3, 2, 1. Barika ini sih kakak sudah dapatkan uang tunai senilai 15 juta rupiah. Wadidaw. Padahal kamu topinya kuning, outernya kuning. Kuning malah gak dilirik. Sisa 4 warna, tetap hijau atau ganti? Boleh nanya? Boleh. Kuning. Kuning. Hah? Apa? Hijau. Ada ungu, ada pink, ada merah. Hijau, hijau. Hijau, 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 hijau. Hijau. Deal? Deal. Deal, oke. Okay. Kita buka yang ungu kalau begitu. 3, 2, 1. Mari jangan dipilih sih, kakak sudah dapatkan satu unit motor senilai 37.775.000 rupiah. Wadidaw. Halo. Ada satu motor di warna ungu. Nilainya 37.775.000 rupiah, Pak. Oke, silakan dibawa. Sisa 3 warna merah, pink, dan hijau. Pak Dika, tapi kacamata saya cocok gak? Kenapa? Kacamata saya cocok gak kira-kira? Kacamata buat detektif. Buat detektif? Agak kurang sih. Warnanya yang bagus yang mana ya, Pak? Bu Rika boleh milihin gak buat saya kali? Ada pilihan ya? Ada pilihannya, Pak. Mana? Sini. Oh, boleh. Silakan masuk. Ada 3 kacamata. Mau kaca pembesar atau kacamata? Kacamata deh. Kacamata? Mau warna apa? Nanya boleh? Boleh. Ada 3 kacamata yang baru datang. Kuning, ungu, dan merah. Kenapa pembesar? Warna apa? Dia berencana pindah ke kacamata. Gak jadi, pembesar aja. Oh, kaca pembesar aja. Tetap warna hijau. Ya. Deal. Insya Allah, deal. Deal, oke. Okay. Kita buka kacamata yang merah. Isinya adalah 3, 2, 1. Barika gak dipilih sih, kakak sudah dapatkan uang tunai senilai 25 juta rupiah. Wadidaw. Saya pikir jadi mau pindah kacamata. Gak bisa tidur. Sayang sekali. Sisa 3 kaca pembesar dan 2 kacamata. Mau tetap atau pindah? 10 gram. Nilainya 50 juta. Ada di kacamata. Yang tadi sempat dipertimbangkan. Sisa 1 kacamata dan 3 kaca pembesar. Mau tetap atau ganti? Izin tanya lagi, Bu. Silakan. Kaca pembesar hijau, kaca pembesar hijau. Tetap, tetap ya. Insya Allah, hijau.
tetap. Deal? Insya Allah deal. Deal, oke. Kita buka kaca pembesar yang pink. Tiga. Dua. Satu. Barika gak dipilih laptop. Sih, kakak sudah mendapatkan laptop senilai 8.200.000 rupiah. Wadidaw. Ada sebuah laptop harganya 8 jutaan. Sisa dua kaca pembesar, merah dan hijau. Dan satu kacamata warna ungu. Hati-hati, itemnya tinggal dikit, zongnya belum kelihatan sama sekali. Ingin diskus lagi nih? Silakan. Hijau. Tetap hijau. Deal? Bismillah. Deal. Deal, oke. Okay. Mau kaca pembesar hijau atau 9 juta? Buat arisan. Siapa aku diskus lagi boleh? Boleh. Ada yang masih bersemangat untuk lanjut? Kaca hijau dulu. Yakin? Bismillah, yakin. Gimana kalau 11 juta? Tanya lagi, silakan. Boleh? Silakan. Gimana Rika? Ijo. Yakin? Insya Allah. 11 juta ditolak. Bismillah. Gimana kalau 13 juta? Uang aja deh. Yakin? Uang ya? 13. Uang nih, uang. Berubah? Kaca pembesarnya gak jadi? Namanya aja kaca pembesar. Kalau ternyata isinya besar gimana? Ani ambil, Fitri ambil, yang lain ambil juga, ambil, berubah, ya, berubah sekejap. Segampang itu cewek buat berubah. Nggak apa-apa. Kan saya nawarin, boleh dong kalau mau diambil. Tapi udah yakin dengan pilihannya? Bismillah. Deal. 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 Oke. Okay. Selamat Rika dan teman-teman pulang bawa 13 juta dari Super Deal Indonesia. Meninggalkan kaca pembesar hijau yang dari awal dipilih ya. Kita buka dulu yang merah. Isinya adalah 3. Buka, 2. Satu. Zong. Marika untuk dipilih karena isinya adalah zong. Bagaimana dengan yang kacamata ungu? Isinya adalah 3. 2. 1. Zong juga. Marika untuk pilih yang ungu karena isinya juga zong. Apa saya bilang? Kita buka yang hijau. 3, 2, 1. Marika kenapa ditolak cobaannya? Dua ini total sekaligus senilai 45.300.000 rupiah. Wadidaw. Tuh. Dua motornya. Saya udah bilang, gimana kalau isinya besar? Harga berapa, Pak Eko? 45.300.000 rupiah, Pak. 45 juta. Sayang banget. Harusnya bisa dibawa pulang motornya deh ya. Warnanya hijau juga motornya. Nah, itu dia. Tapi anyway, selamat atas hadiahnya, Rika. Makasih.